menjalani pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk menyerahkan saudara kita Muhammad Farhan kepada keluarga. Farhan adalah satu dari tiga saudara, yang dua diantaranya termasuk bapak dari saudara Farhan sudah dapat dibebaskan terlebih dahulu, dan karena kerjasama baik kerjasama internal di antara kita maupun kerjasama dengan otoritas Filipina, maka saudara Farhan dapat juga dibebaskan dengan selamat. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan pada saat ini untuk juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang diberikan dalam upaya pembebasan. Lagi, saya ingin sampaikan selamat datang di tanah air kepada saudara Farhan, dan selamat berkumpul kembali kepada keluarga untuk bapak dan ibu. Sekarang sudah tenang ya Bu ya, bapak sudah kembali, ibunya sudah kembali juga, dan untuk selanjutnya untuk hati-hati. Ini mewakili keluarga dari Muhammad Farhan mengucapkan terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa karena usulnya Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Ibu Menteri Luar Negeri atas upayanya dan kepada saya, akhirnya kami bersama keluarga. Terima kasih.